Kartolo dan Sumini adalah salah satu potret orang tua yang begitu gigih berjuang untuk terus hidup. Tak pernah terpikir oleh keduanya berprofesi sebagai tukang sol sepatu dan sandal. Namun apalah daya, mungkin inilah suratan takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bisa bersyukur, mungkin itulah yang terucap dari hati kedua pasangan suami istri ini. Meski tak memiliki harta benda, namun kedua pasangan yang saling setia ini selalu bersyukur masih diberi kesehatan oleh Sang Maha Pencipta. Pasca menikah dengan Sumini 27 tahun silam, Kartolo dikaruniai 4 anak yang kini sudah besar dan beranjak dewasa. Fisik dan mata Kartolo yang kian menua dan susah untuk melihat tak membuat kedua pasangan suami istri ini pasrah dengan keadaan. Meski berpenghasilan pas-pasan, keduanya tetap bersemangat mencari rezeki untuk menyekolahkan ketiga anaknya yang kini duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kartolo merasa bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 27 tahun menjalani profesi sebagai tukang sol sepatu dan sandal bukanlah profesi hina. Justru ia bangga dengan profesi ini, ia bisa menghidupi anak dan istrinya. Jadi kalau dari rumah, Pak, pakai motor apa? Pakai motor, Pak ya. Ibu yang boncengin, Bu ya. Nah, Bapak penglihatannya sangat ini, Pak ya. Kayaknya kesulitan, Pak ya, untuk penglihatannya, Pak ya. Kayaknya meraba-raba. Kalau untuk mata pencarian sehari-hari 27 tahun memang dari sinilah, Bu ya. Iya. Tidak ada yang lain. Kira-kira kalau mengenai cukup nggak cukupnya seperti apa, Bu? Ya, dicukup-cukupin aja. Sebenarnya? Ya, kadang kurang, kadang lebih. Gimana rezekinya? Tetap bersyukur dan berusaha, Allah Maha Tahu dan Maha Mendengar. Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Zainuddin Agus Saputra melaporkan untuk Today TV Indonesia.